Kalian gak usah tanya-tanya ini di belakang ada apaan, karena nanti kita akan membuat sesuatu dengan lahan yang saya sudah sediakan di belakang ini. Oke, jadi ini lahan untuk membuat tempat-tempat kandang. Oh ya, sebelumnya gue mau intro dulu. Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue di channel Low Place. Dan hari ini kita akan membuat kandang-kandang hewan apapun itu ya, mulai dari hewan purba sampai hewan modern. Pokoknya yang ada kita masukin sini, hewan makhluk hidup ya. So, jadi ini bentuknya seperti apa ya? Nah, ini teman-teman, seperti kalian perkirakan dulu saja. Jadi udah gue buat rangkanya ya, udah gue buat model-modelnya seperti ini. Jadi seperti itu tadi pengennya panjang, tapi kan ketutup kehalang sama ini teman-teman. Nih ya. Jadinya ya gini aja gitu ya. Jadi kehalang nih, nih seperti ini. Ini ada bentrokan sedikit nih, ada cekcokan ya teman-teman. So, jadi seperti ini aja, dan ini nanti tuh yang air-air di sini tuh untuk kita jalan, teman-teman. Ya, untuk kita tempat jalannya lah pokoknya. Dan ini bakalan jadi panjang videonya, atau mungkin gue buat dua part ya, atau membuat nggak mungkin deh kalau di satu video, karena ini banyak banget, teman-teman. So, langsung aja kita buat alasnya dulu, karena memang paling penting itu alasnya cuy. Ini dirt kita sedikit juga sih udah gue siapin, dan ini juga ada apa, grass block, jadi kita taruh saja biar grassnya kemana-mana cuy. Jadi kemungkinan besar kandang-kandang ini gue apa, woi jauh-jauh lo, mati lo. Nah, mati deh teman-teman. Jadi kemungkinan besar kandang-kandang ini tuh nggak terlalu banyak hewannya, maksudnya nggak terlalu ramai seperti kandang di sana. Itu kan karena kandang farm ya, atau kandang ternak ya. Jadi di sini kemungkinan terbesarnya itu nggak banyak-banyak banget hewannya teman-teman, seperti koleksi hewan-hewan kita aja teman-teman. Jadi semacam tempat museum gitu ya, museum hewan. Karena selanjutnya itu kita lebih banyak berpetualang teman-teman ya, mencari woodland, ocean, pokoknya sesuatu yang baru kita cari teman-teman. Dan ini udah banyak, pokoknya sesuatu yang baru, entah itu woodland, explorer, ocean, atau apa, pokoknya yang baru kita lebih mau mengeksplor dunia ini cuy. Sambil mencari bahan-bahan, kita belum ada terakota, ini belum banyak teman-teman kita tuh. Sebenarnya terakota tuh bagus, tapi kita belum dapat banyak. Jadi udahlah ya, yang ada dulu saja. Waduh, nyebur teman-teman. Wah teman-teman, ini sudah hujan ya, ada hujan. Mudah-mudahan aja nggak petir. Kurang nih ya, kurang, pokoknya kurang. So, ini kita angkat sini nih, kita taruh di atas sini nih. Kita parkur dulu, kita taruh satu lapisan saja. Woi, gua maksudnya ngisi tempat ini untuk ternak. Hewan-hewan yang positif ya, bukan hewan-hewan negatif kayak Anda gitu. Ngapain Anda di situ seenaknya? Woi, tolong. Ah, ampun, hancur, gila nih. Emang cuaca nggak jelas, teman-teman. Oke, selamat pagi. Ini harus dimatiin dulu. Pedang kita udah GG, coy. Lu mau apa lu sini? Ayo sini. Pedang gua udah GG, pedang gua, coy. Ini. Dapat Ender Pearl, teman-teman. 4 lumayan, teman-teman. Mantap, mantap. Kita dapat Ender Pearl. Ini ada spider, kita hajar juga aja spidernya, nggak usah takut. Sini dong. Nah, meninggal. Tuh ya ampun, banyak banget creeper teman-teman. Apa sih? Ya ampun, bodoh lah. Ntar dulu lah, kita ngerjain yang ini dulu. Anjir. Hah, rusak gara-gara creeper peleduk ya. Dan kita kurang kaca. Ini juga rusak karena ulah. Siapa makhluk hijau lah? Siapa lagi? Nih kan. Sini, ayo ke air aja kalau berani. Tangan kosong kalau berani. Nah, kan kalau di air dia aman, teman-teman. Enggak kemana-mana. Ah, bahan kita di atas dan kita belum bisa naik, coy. Nah, kita naik dulu ya. Jadi mungkin segini dulu di video ini ya. Ini part satunya. Penampakannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin videonya segitu aja dari gue. Singkat tapi memberitahu informasi kepada kalian ya tentang apa yang akan kita buat minggu ini. Atau episode dekat-dekat ini. Jadi kita mau membuat, ya tadi udah gue sebutin. Oke, thank you banget yang udah menonton. Kalian jangan lupa subscribe dan tungguin video selanjutnya. Thank you, goodbye.